selamat pagi, dan gue udah ada di Kyoto Station. Jadi gue hari ini mau main di daerah Kyoto. Gimana keseruannya? Ikutin terus. Kawaku hodo nekai misu ga ito wo tsutai tareka ni kanna konna nasu jojo wo shimesu for you suru heisen ga chiru mo nando kushikarete mo sono kibo wo ryote ni boku no nami wo utte tsubasa wo. Sekarang kita udah turun dari Korante. Chigau. Kita lagi ada di Arashiyama. Jadi tadi kita udah keluar dari stasiun Saga Arashiyama. Dan dari stasiun ke tempat tujuan itu berapa menit? Chris? 30 menitan. 30 menit. Sama jalan 16 menit. Maji deh. Sekatan ya, ayo. Pokoknya ikuti terus ada apa aja di sana. Oke. Oke guys, jadi sepanjang jalan-jalan ini tuh banyak orang jualan-jualan gitu sama aksesoris gitu. Karena di Arashiyama itu ada 3 tempat. Jadi ada tadi Kong Ryu Tanda Teng Ryuji Temple itu satu. Terus tadi Bambu apa? Flores dua. Satu lagi ini kita di Arashiyamanya. Jadi di sungai gitu yang sepanjang sungai itu apa bukit pohon memiji oh banyak pohon warna-warni gitu. Ini kita lihat sekeliling kita itu orang jualan semua dan ini rame kalau ke Kyoto pastiin harus kesini karena satu tempat itu ada satu wilayah itu ada 3 tempat di sana. Temple, tapi nggak tahu nama temple apa, jadi kita masuk aja. Halo guys, sekarang gue ada di Teng Ryuji Temple dan gimana serunya di sini? Ikutin terus. Oke guys, sekarang gue ada di depan Teng Ryuji Temple-nya dan gue masuk ke sini free. Dan tapi nggak tahu sih kalau masuk ke temple-nya bayar atau enggak, tapi kalau di sekeliling sini sih free. Jadi di sini banyak banget pemuji.
Oke guys, sekarang kita udah di Bambu Flores yang terkenal itu di Jepang. Tapi kenyataannya kalau di Kyoto tuh kelihatannya sepi, kayak kelihatannya tuh rame sebenarnya. Mungkin karena ini hari libur, jadi gimana sih filmnya? Gimana dik? Tidak sesuai dengan ekspektasi. Lihat sini, realitanya kayak gini ya. Susah guys, nyari foto yang tepat. Gimana di bambu dik? Gak sesuai kenyataan bro. Lihat, banyak banget ya. Realitanya. Ada unik nih, jadi ada kayak restoran, bukan restoran sih, toko aksesoris gitu, tapi di lantai atas itu apa, ditaro burung hantu macam-macam sama kucing. Cat cafe namanya, cat cafe dekat nih, cafe kucing. Oke, kita deketin coba, itu di atas itu kelihatan banget burungnya sama cat cafe neko. Doyu ini Lawson. Lihat guys, di atas tuh ada burungnya. Gua nemu sampah. Ya kata nih, kalau gua komit sekita. Jadi guys, tadi dia tuh nyari tempat sampah nggak ketemu-temu. Akhirnya dia nemu di depannya Lawson. Oke, kita lanjut lagi. Tanpa deh. Suicide if you ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad and know, yeah, I'm sad and know, yeah. Guy gave her everything, she took my heart and left me lonely. I think broken hearts contagious. I won't fix, I'd rather weep. I'm lost and I'm found. Students should walk on the left side of the pedestrian bridge. Sekarang tuh udah sampai di Atsukagawa apa jembatan. Jadi ini sungainya luas banget dan kan sungainya panjang. Masalahnya ada bukit-bukit yang pohonnya warna keren. Ikuti terus. Please be advised. Suicide if you ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad and know, yeah, I'm sad.